فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta dan pejuang Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية صدق الله العظيم. Sahabat dimanapun berada, kali ini kita akan belajar bersama untuk belajar membaca huruf alif dan sekaligus menulis huruf alif dengan baik dan benar sesuai metode kita, yaitu belajar baca baik dan benar di dalam metode Haqqah Tilawati. Sahabat, mari kita belajar bersama. Perlu diketahui makhraj huruf alif, sahabat, yaitu tempat keluarnya dari tenggorokan bagian bawah, suaranya kuat dan jelas diikuti dengan tekanan nafas yang kuat. Ingat sahabat, huruf alif bukan huruf alif, ya. Adapun sifat-sifat huruf alif ini, yang pertama mempunyai sifat jahr, syiddah, istifal, infitah dan isma. Adapun cara menulis huruf alif, posisi di awal, di tengah dan di akhir, silakan para sahabat untuk memperhatikan cara menulis huruf alif. Berikut cara menulis huruf alif: dari atas tarik ke bawah, posisi di awal. Adapun posisi di tengah, huruf alif masih tetap sama bentuknya. Di akhir, huruf alif juga masih tetap sama posisinya dan juga sama bentuknya, tidak ada perubahan. Sahabat cinta dan pejuang Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita menulis huruf-huruf Arab, itu ada namanya kaidahnya. Adapun kaidah menulis huruf alif adalah kita tulis dari atas, tarik ke bawah. Sekarang kita praktek membaca huruf alif dengan suara atau dengan harokat fathah, kasrah dan dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sahabat ada huruf alif dengan berjajar 3 3 3 3 3 3 3. Sahabat bisa menerapkan dengan cara sahabat cara membacanya, dan adapun di metode Haqqah Tilawati ini, yang penting adalah kita membaca per huruf itu jelas makhraj dan sifatnya nampak ketika kita baca. Coba kita baca sama-sama. A a a, i i i, u u, di bawahnya i i i, u u, a a a. Kemudian kita latih untuk makharijul hurufnya sekaligus sifat-sifat huruf alif.
kita bisa menerapkan dalam bacaan berikut. A i u ba, a i u ba, a i u ba, u an ani a na min al mu ni ma i an ani a. Ingat di akhir a ya, jangan ditambahi a, karena huruf di belakangnya adalah alif atau hamzah. Mari kita praktekkan di dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan sekaligus kita terapkan nada Hijaz ala metode Hakka Tilawadi. Sahabat yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran, bisa langsung membuka surah Al-Baqarah ayat ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Itu penggalan ayat di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, kita terapkan contoh huruf alif di dalam surah Al-Waqi'ah di ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم. سبق itulah kita praktekkan dalam surah-surah penggalan surah Al-Baqarah dan surah Al-Waqi'ah. Semoga sedikit keterangan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua untuk belajar bersama, untuk berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang kita terapkan di metode Hakka Tilawati. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.